saya nak berpesan kepada Rafizi, sediakan banyak payung, sediakan payung sebelum hujan. Ya, nampak petisyen dia termasuk petisyen bersih gagal sebenarnya. Kenapa gagal? Sebab saya dipahamkan bersih cuma ada dapat 3,000 saja yang menyokong petisyen mereka. Itu bermakna rakyat memang mahukan pilihan raya dibuat pada tahun ini. Sebenarnya tak cepat pun, ya, sebab dah dekat sangat dengan tempoh edah pilihan raya. Tetapi rakyat memang tidak sabar untuk mendapatkan sebuah kerajaan yang stabil sebenarnya. Sebab itulah petisyen Rafizi dan petisyen bersih tidak mendapat sokongan. Okey?